Untuk soal ini kita bahas sumbu simetri grafik fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c adalah x sama dengan 1 jika f0 sama dengan 0 dan f4 sama dengan minus, maka nilai b min a adalah begini. Langkah pertama gini, sumbu simetri itu apa? X sama dengan min B per 2A. Ini sama dengan berapa? 1. Maka kita dapatkan bahwa min B sama dengan 2A. Nah, kita simpan dulu. Kemudian kita punya F0 sama dengan 0. Maka ini Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, F0, maka F0 itu sama dengan A0 kuadrat plus B kali 0 plus C sama dengan 0. Kesimpulannya C sama dengan 0. Kemudian kita punya F4 sama dengan min 16. Nah, berarti di sini F4 berarti apa? F4 berarti F4 itu kan sama dengan A4 kuadrat plus B kali 4 plus C sama dengan min 16. Ini berapa? 16A plus 4B plus C sama dengan min 16. Berarti kesimpulannya, karena C sama dengan 0, berarti 16A plus 4B sama dengan min 16. Kita punya modal ini. Kemudian ini bisa kita dapatkan apa lagi ini? Karena ini min B sama dengan 2A, otomatis 2A plus B sama dengan 0. Nah, 2A plus B sama dengan 0, 16A plus 4B sama dengan min 16. Maka kita ini eliminasi 2A plus B, saya mau hilangkan dulu, ini saya kalikan 4. Jadinya kita punya ini. Kita punya ini, kita taruhin dulu, 16A plus 4B sama dengan min 16. Kemudian ini kita kalikan 4, jadi 8A plus 4B sama dengan 0. Kita kurangkan, jadinya apa? 8A sama dengan min 16. Jadi A sama dengan min 2. Padahal min B sama dengan 2A, berarti min B sama dengan min 4. Jadi A sama dengan 4. Yang ditanyakan B min A. Maka B min A sama dengan apa? Sorry, ini B tadi ya, bukan A. B-nya 4, A-nya min 2, berarti 6. Sehingga jawabannya adalah A. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2017 di Matematika Dasar. Seperti ini. Nah, jangan lupa share video ini dan subscribe channelnya. Terima kasih.